Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan memberikan bagaimana cara edit video I'm zone out. Ah. Ini dia akan ke semua tersebut. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Kalian masuk ke aplikasi CapCut dulu. Oke. Di sini kita buat salinan. Kita dulu ya. Oke, di sini masuk aja di sini teman-teman. Kalian cari tuh foto yang mana kalian mau edit. Nah, saya di sini akan ganti ini foto. Saya akan pakai foto saya teman-teman. Biar enggak ada yang merasa dirugikan ya. Oke. Ulang. Oke. Kalau sudah begini, kalian export aja dulu. Kalian export. Nah, kalau sudah, kalian cari video yang sudah jadi tadi. Ini. Nah, kalian jeda. Kalian ambil gambar yang ini, guys. Kalian ambil gambar. Kalau di HP itu ada ini ya. Buat user ini bisa tinggal diklik aja. Nah, sudah tersimpan ya gambarnya. Kita kembali ke CapCut-nya. Kita masukkan yang album ini ya. Ganti. Kita masukkan album ini. Ganti juga. Oke. Oke, udah jadi. Oke, pertinjau. Oke. Kalau sudah gini, kalian export lagi. Export. Ini akan saya percepat nanti ya durasi videonya mungkin. Oke. Kalau sudah, kalian ke galeri lagi. Cari tuh video yang tadi. Nah, pas sudah di sini, kalian ambil gambar aja. Ah, udah ambil gambar gitu. Kok saya jadi dewa di sini, guys? Kalian kembali lagi. Oke, kalian ambil tambahkan gambar di sini. Ini ya. Tinggal ganti. Pertinjau lagi. Ini kita coba ya. Oke. Di sini kalian export. Pokoknya seterusnya teman-teman sampai akhir nanti ya. Oke, karena durasi video contoh hasilnya itu seperti ini teman-teman. Oke, sekian dulu. Jangan lupa di like, di komen, dan jika ada dukungan dan di subscribe teman-teman. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.